Ohio. Gatot Kaca terbang ke Gunung Fuji. Ricky Cuaca hadir di sini. Asik. Sobat Tujuh, apa kabar? Nih, biasanya nih kalau Ricky Cuaca opening di spotlight pasti biasanya sendiri. Tapi kali ini berhubung aku masih di Jepang, aku sekarang sama sahabat-sahabat aku nih. Oke, ini dia nih bro-bronya gue. Ini satu namanya Kaku-kaku. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, hai, hai. Konnichiwa. Kosuke, konnichiwa. Hai, hai, hai. Ciela. Mukanya 11-12 sama gue ya. Nih, orang-orang pasti pada bingung nih, ini berdua nih sahabat-sahabat gue ini sebenarnya siapa sih, ya? Ternyata ini ada sebuah fenomena culture di Jepang yang mungkin jarang banget orang tahu. Di Asakusa, daerah Jepang, ternyata ada profesi penarik becak yang harus dilakukan oleh para pria-pria ganteng, keker, cakep, putih, bersih. Ya, bentukannya kayak gue deh pokoknya. Halu ya, jauh ya. Nah, ini salah satunya nih, ada Kuka dan ada Kosuke yang bekerja dan berprofesi sebagai penarik becak, benar? Hai. 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 Enggak, lu hai aja deh, udah gua ngomong hai aja udah. Pokoknya episode kali ini kita bertiga bakal nemenin Sobat Tujuh semuanya hari ini. Oke? Ikut liputan kita bareng-bareng. Let's go. Ayo. Berwisata ke negara matahari terbit Jepang kurang seru tanpa melirik wisata yang satu ini. Wisata beca Jinriksa di daerah Asakusa. Jinriksa bisa diartikan sebagai kendaraan yang ditarik oleh tenaga manusia. Pengemudi Jinriksa akan berada di depan dan menarik pegangan beca dengan tangannya. Mereka kemudian akan berlari membawa becanya menyusuri jalan-jalan di Asakusa. Para wisatawan akan dibawa berkeliling memutari Asakusa yang terkenal dengan gedung-gedung tua yang historis. Selain itu, mereka juga akan menjelaskan tempat-tempat menarik yang dilewati sepanjang perjalanan karena mereka memang sekaligus ditugaskan untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Asakusa ini, Sobat Tujuh. Yang menariknya dari para tukang beca ini, mereka rata-rata berwajah ganteng dan berbadan atletis guna memikat para wisatawan yang datang ke daerah wisata seperti di Asakusa, Tokyo, Jepang. Selain ganteng, mereka juga ramah loh. Biaya untuk naik Jinriksa ini berbeda-beda tergantung durasi perjalanannya. Untuk 12 hingga 15 menit perjalanan biayanya bisa berkisar antara 3.000 sampai 6.000 yen atau 400.000 sampai 800.000 rupiah. Dan host gokil kita, Ricky Cuaca, berkesempatan mencoba naik Jinriksa bersama pengemudinya yang pastinya bertubuh atletis dan berwajah tampan, Sobat Tujuh. Sekarang kita mulai perjalanannya yuk bersama Gaku dan Kosuke, Sobat Tujuh. Untuk menjadi pembawa becak kayak gini tuh memang harus ada audisinya nggak sih? Hai, mensetsu ga arimasu. Ada interview. Oh, ada interview. Terus syarat-syarat untuk menjadi pembawa becak di sini apa? Jouken wa tokuni nai desu kedo, yaruki ga hitsuyou desu. Oke, dari Kaku sendiri nih, kenapa sih pengen banget jadi pembawa becak kayak gini? Lu kan bisa jadi artis. Lu di Indonesia lu jadi artis toh, lu malah kebalikan. Gue yang jadi tukang becaknya, lu jadi artisnya. Ini gimana, kenapa lu enggak pengen jadi artis aja sih di Jepang? Kenapa jadi pembawa becak? Gue Inggris ni juga gua ikutte. Nihon no bunka wo sekai ni. Hontou desu ka? Iya, lu pasti bakal jadi, gue kebalikannya, malah gue yang jadi tukang becaknya sebenarnya. Hazukashikunai desu, boku wa hito to hasetsuru koto ga suki. Pernah nggak sih waktu lagi naik becak ini pernah ketemu nggak sih sama teman-teman, terus pernah disapa nggak? Ada. Oh, ada. Ada pernah. Terus biasa aja perasaannya ya? Iya, hazukashikunai desu. Motto mite moraitai desu. Oh, luar biasa banget. Meskipun pernah mengenyam pendidikan di Chichester College Inggris dan kini sedang kuliah di Ryukyu University Jepang, pemuda berusia 20 tahun ini tetap bekerja keras mencari uang sendiri dan tak malu untuk menarik beca
Justru sebaliknya, ia bangga dan ingin teman-temannya tahu bahwa ia juga seorang penari jinriksa. Wow, luar biasa ya. Baik Sobat 7, ini bisa jadi motivasi juga nih buat para Sobat 7 semuanya. Kalau kerja itu nggak harus kerja yang bagus, nggak harus mentor. Lihat aja nih kaku nih, asalkan kerjanya halal, tapi dia tidak malu dan tetap semangat untuk bekerja, ya kan? Kaku, stop. Sekarang Sobat 7, aku mau gantian sama kaku. Kita ini kan sekarang udah sahabatan banget nih, ya kan? Sekarang kebalikannya, biar gue narik becak ya, kaku yang duduk di dalam. Kali aja mukanya bisa gantian. Ayo! Dia aja udah ngap-ngapan, apa kabar gue? Oke, baik. Gue akan coba narik ini beca, ya elah kaku aja ya badannya kecil banget, ya elah dia mah kecil banget kayak ujung kuas. Ini kayak gue nih, badan gue keker kayak begini, masa gak kuat sih? Coba ya. Oh. Buset dah, berat banget. Aduh, gak kuat. Aduh, buset berat banget nih, kuat banget sih si kaku. Ulang lagi. Gak bisa nih, coba sekali lagi nih, bisa apa enggak ya? Aduh, Sobat 7 sumpah gak kuat. Nih ya, kalau mau jadi pembawa becak di Jepang ini ya, harus punya keahlian sendiri ya, jangan sembarangan. Jangan kayak gue nih, sosokan taunya gak bisa gak kuat. Pokoknya, kita tetap di sini, bakalan lanjut terus, bareng teman-teman aku, bareng kaku dan juga bareng koste yang ada di depan, kita bakalan seru-seruan di Jepang. Oke? Okay? Let's go. Pengalaman paling aneh dan lucu yang pernah terjadi sama kamu semenjak kamu jadi penarik becak itu apa? Omoshiroi, so desu ne. Okyakusan ni notte itadaite, arigato, tanoshikatta tte itte moraeru no ga ureshii, tanoshii desu. Oh, luar biasa. Simple banget gitu ya. Banget. Tapi pernah nggak sih kaku ada penumpang-penumpang aneh gitu, penumpang-penumpang rese gitu yang pernah godain atau gimana gitu, pernah nggak? Nah, noritai itu itu kuru kedo noranai itu no ga arimasu. Ada bilang apa? Jadi, oh, ibaratnya cuma kayak sekadar kayak ngobrol-ngobrol, iya. Pancingan aja gitu. Berapa lama gitu untuk menjadi seorang pembeca ini harus benar-benar memenuhi syarat. Sekali to nenshu o shinai to ano okyakusan o noseru koto wa dekimasu. Nan 1 kagetsu gurai wa. Oh, oke. Okay. Berarti untuk menjadi penarik becak pria di Jepang ini tuh enggak sembarangan loh Sobat 7. Harus punya syarat-syarat tertentu dan harus memenuhi beberapa kriteria sampai akhirnya bisa menjadi pembecak yang ada di sini dan bisa menarik becak di Jepang ini. Oke. Okay, bad they got you seeing red. Nah, itu dia Sobat 7, salah seorang penarik beca berwajah tampan dan bertubuh atletis Gaku yang bisa jadi inspirasi kita semua ya. Dan yang pasti, kalau ke Jepang, Sobat 7 jangan lupa ya untuk mampir ke daerah wisata Asakusa Tokyo untuk melihat dan mencoba fenomena para penarik jinriksa tampan dan atletis ini.